terbaru dari Lutfi Aka, alat cekok untuk sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Digunakan untuk memberi obat cair lewat mulut. Bagian ujung bisa diganti dengan jarum suntik juga. Mantap. Ini Lembu Suro bawa 2 ekor teman-teman. Sapi di sebelah sana, Egonan, sama satu ekor lagi sapi limosin. Ini mau coba untuk ditimbang yang satunya lagi. Dan kayaknya ditawarkan ke jagal ini. Nah ini yang sebelah sini, limosin cross. Deal Mas Ari? Awas dari kandang. Langsung deal atau belum? Belum. Lagi penawaran. Ternyata belum deal juga ini. Ditawar berapa per kilonya? Ini minta 30, suruh ngurangin. Saya minta lebih. 30 kurang ya. Ditawarnya. Tadi bobot 62. 58. Oh 58. Bobot 58. Ditawar 30. Minta dikurangi teman-teman. Ini kalau 30 sudah 50.000 per kilo lebih. Digeser ke sebelah sana. Ini agak keras apinya. Tapi yang dibawa oleh Mas Rory dari petani. Bawa sapi leman lagi, Mas Rawi. Bawa sapi leman lagi. Boten nih, Mas. Niki tawani niki. Oh, niki. Ya, saya sebelah kanan nih. Curiannya saya pulang ya. Oh, niki. Perawatan berapa tahun, Mas Rawi? Tereng ngetah nih, wawah tawani. Curiannya sekon. Dan gue, sepuk. Ini nampaknya saya dibawa Bang Junet ya. Bang Junet, ya. Ini teman-teman. Tadi yang ditawarkan berapa ya? 38. Unit 38 ya ini. Ternyata pedetanya dari Mas Asrofi teman-teman. Ini belum tahu rawatan berapa tahun. Biasanya berapa tahun? 2 tahunan. Satu tahunan. Seperti ini teman-teman. Ini sayang bagian kaki yang sebelah kanan agak jalmos sedikit. Kalau yang sebelah kiri masih bagus. Bagus Mas. Sayang kandang lawan berikut, tapi kita saya kuat. Misalkan ditambah 200 mungkin masih kuat ya? Masih kiat. Tapi puas pasang nih paling. Baru satu pasang perkiraan. Kalau sapinya termasuk panjang dan tinggi teman-teman. Lumayan komplit ya. Dari lebar juga dapat. Minusnya tadi di bagian kaki yang sebelah kanan. Agak mentul sedikit. Okay. Kalau yang sebelah kiri masih cukup oke. Dibawa oleh Bang Junet. Kemudian sampingnya tadi, tapi yang dibawa oleh Mas Rory. Sekitar yang penting itu tak lamar nih. Kira-kira berani harga berapa Mas Rory? Helm? Berani harga berapa? Ini 35. Ini tadi sudah ditawar Bos Nur ya, 35. 35 tau? Iya. Ini standar, 35 berani. Bobot 7 kintal. Oke. Tawar 50.000 per kilo. Kita geser ke sebelahnya. Sapi milik Lembu Suro bobot 58 teman-teman.
lumayan alat negonya. Ditawarkan 30. Ditawar 29, minta berapa? Minta tambahan berapa? Lihat ekspresi Mas Fuad. Ditinggal dulu oleh Mas Rory, namun sapinya masih ditambahkan di sebelah sini teman-teman. Ini kalau 29 ditambah 500.000 berani. Ditawar 29.500. Belum deal juga, masih minta 30.000 atau 30 juta. Tinggal uang 500.000 teman-teman. Masih alat negonya. Biasa Mas Rory. Halo, nego lumayan alot. Baik ketika belanja maupun ketika menjual. Yeah. Deal. Deal harga berapa? 30 juta. 30 juta. Wih, mantap. Negonya alot. Sudah deal, teman-teman. 30 juta. Hampir 52.000 per kilo. Atau sekitar 51.725 24 piah, teman-teman, per kilonya. Lumayan tinggi menurut saya untuk sapi seperti itu. Kurang lebih seperti itu video dari Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.